Mereka tim Kijang Hitam. Dan lo seenaknya aja ngambil. Weh, Rendro! Eh, lo gak usah ikut campur ya. Urusan kita belum selesai. Sini kalian. Rendro, lo jangan terlalu keras sama mereka ya. Kan? Apa tuh? Kecik ini pesen badut. Cakep. Kalau kayak gini, gue jadi sadu. Yaudah deh. Rodri, pulang bareng yuk. Gue ntar dia jemput pakai mobil sama Bang Jarwo. Put, tadi Wendy ajakin pulang bareng gak mau. Sekarang kok malah ngajakin dia sih? Lu pikir gue mau sama lu? Ya kita pulang kan? Ayo. Lu? Pinggiran korek. Wendy, gak jelas banget. Lu kenapa sih? Selama Rodri gue, lu bawanya jutek mulu. Karena dia itu suka cari masalah, Put. Masalah? Ya iyalah. Putri sekarang berpihak sama Rodriguez ya. Kalau kayak gini ada pantun mengatakan, makan buah kiwi bikin gendut. Duh, kalau kayak gini Wendy jadi tambah sakit. Udahlah, Wendy duluan. Wendy, go! Yaudah deh, Mide. Emang kalau gue pikir-pikir, gue repot banget nih. Ngurusin yang begini, masak nyuci. Sementara kan gue harus fokus sama pertandingan si Wendy, ya nggak? Betul banget itu. Urusan laki-laki adalah urusan anak-anak. Nah, kalau ibu-ibu kayak ayah nih, urusan rumah tangga. Jadi udah serahin aja semuanya kepada Mide, ya kan? Ya udah dah, lu lanjutin deh tuh. Nyuciin gue. Dengan senang gue. Hati. Tuh kan, caranya begini kan. Kalau kayak gitu kan kita jadi kerjasama yang baik. Lu gimana sih lu? Belum apa-apa lu gue cipretin. Gue dicipretin. Lagian tadi abang bukan langsung jalan. Kan kita lagi lari ya. Dua kali, sekali lagi dapat andok lu. Macem-macem aja lu. Oke, Coach Gonzales, Coach Samsir, terima kasih atas bantuannya melatih Niari dan juga seterusnya. Siap, Coach. Saya juga senang bisa bantu Coach Samka latihan. Ini kesempatan kita untuk menjadi tim yang terbaik. Terima kasih. Kasih, Cap. Samka. Harus ngapain nih kita? Gue juga gak tahu. Apa maksud lo ngambil anak buah gue seenaknya? Kenapa? Bukannya mereka berdua sudah keluar dari tim Kijang Hitam? Rodri dan Kenzo itu masih anak buah gue. Mereka tim Kijang Hitam. Dan lo seenaknya aja ngambil. Weh, Rendro! Eh, lo gak usah ikut campur ya. Urusan kita belum selesai. Sini kalian. Rendro, lo jangan terlalu keras sama mereka ya. Samsir Alam. Gue udah bilang sama lo ya, lo gak usah ikut campur, karena urusan kita juga belum selesai. Apa itu benar, Rodri dan Kenzo? Kalian sudah keluar dari tim Kijang Hitam? Rodri, Kenzo, katakan yang sebenarnya. Akui kalau kalian salah. Iya, Coach. Kami sudah keluar dari tim Kijang Hitam, Coach. Mau buka pintu SMS dulu. Gak punya pulsa, udah masuk yuk. Rohatilati rotas du filayalil mau. Apaan sih? Pi, gue jadi lapar nih Pi. Pengen makan. Si Wendy manja banget, lu kan laki-laki. Tibang lapar malam-malam no. Lu ke warung soto Betawi Bang Topik. Pesan sono, enak. Pi, bukan yang itu Pi. Maksudnya Wendy tuh lapar pengen makan masakan rumahan Pi. Kali-kali kek, tapi masak iya gak, Pi? Wendy, lu bener-bener kalau ngomong gak ngeliat sama siapa. Papi lu bisa masak apa? Papi lu kagak bisa masak, ke dapurnya bingung. Susah ngebedain mana garam, mana gula. Ada-ada aja lu. Andai kate ada yang bisa masakin makanan. Juga ya, Pi.
Blangwir. Ya yang Mida udah siapin masakan buat kesayangan Mida. Nih, masakan rumah. Tadi ada denger nih, ada yang kangen masakan rumah. Tuh, nih. Mida, lu nimbrung aja kayak toge, tau gak lu? Toge kan begitu, di bakso ada, ah, di laksa ada, di mana-mana ada. Kan, ya yang Mida setia setiap saat. Anak ganteng. Nih, Mami udah masakin tuh. Pokoknya tenang aja, Bang. Nggak usah keluarin duit untuk masakannya Mida. Semuanya gratis. Ini aja. Kalau Wendy sih, boleh. Kalau Wendy gimana, Wendy? Iya sih, Beb. Anak gantengnya Mami udah suka sama masakan Mami. Kan lapar. Gue pernah makan semur jengkol yang buatan si Mida. Dan rasanya enak. Dan emang enak banget. Udah deh, Beb. Kan si Wendy itu kan lagi olahraga main bola tuh. Jadi dia tuh harus makan makanan yang bergizi. Udah dah. Boleh deh, lu masakin gue berdua. Tapi gue tetap ngasih lu uang belanja. Iya, pokoknya ya yang Mida selalu setia setiap saat. Semoga aja ini terus ya, sampai halal. Halal-halal, lu kira gue barang haram? Suka sale-sale aja kalau ngomong nih. Gak gitu, lu emang gue papat bor. Ya, biarin aja sih sedikit nyoleknya. Astagfirullahaladzim. Oh ya, Kak Indah. Putri lupa ngasih tahu ke Kak Indah. Ngasih tahu apa, Put? Tadi Coach Tampa nitip salam buat Kak Indah. Ngapain sih dia? Pake nitip salam segala. Terus, tadi Coach Tampa juga minta nomornya Kak Indah. Putri kasih aja deh, soalnya Putri pikir Coach Tampan gak akan berniat jahat untuk Kak Indah. Maaf ya Kak Indah, kalau misalnya apa yang Putri lakuin ini salah. Gak apa-apa kok Put, biar nanti kakak yang telepon dia. Oh iya, nanti kamu catatin nomornya ya. Ya Kak Indah. Sekarang kamu balik ke kamar aja Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih?